menyampaikan kuliah. Yang pertama kajian, habis ini tengok dah pertama ada tanya di dalam Facebook. Jadi hari ini kita bawa kami dengan Ewa. Jadi insyaAllah lah, dengan tidak membuang masa, saya bersilakan Al-Fatih selamat untuk menyampaikan kuliah kepada kita pagi. Silakan selamat. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعالوا نعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, dengan limpah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat lagi kita dipertemukan di dalam majlis ilmu. Dapat lagi kita sama-sama salat maghrib berjamaah. Moga-moga dengan kita sama-sama duduk di dalam majlis ilmu, dapat kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Salat maghrib pula. Subuh dia ingat. Patut pelik sangat lah ni. Dah ingat maghrib sama. Dah. Dok malam dok salah, pagi ni salah. Pagi mari dok salah pula. Dok salat subuh berjemaah. Moga-moga dengan kita salat subuh berjemaah, Allah Subhanahu Wa Taala melipatkan kali ganda. Dengan pula kita salat pula. Salat orang panggil salat fajr ataupun salat sunat fajar, yang mana Nabi sebut dalam satu hadis: Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Dengan kita solat sunat dapat pahala besar.
Dak kata solat subuh lagi. Dak solat subuh lagi lah banyak ganjarannya. Dak banyak pahalanya, banyak fadilatnya. Dan kita tergolongan daripada golongan-golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala golongkan orang yang dapat sama-sama solat subuh berjemaah. Malam kita solat isyak dah. Lepas tu solat subuh pula. Sebagaimana Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain, man sallal isya' fi jama'atin fa ka'annama qama nisful layl wa man salla subha fi jama'atin fa ka'annama sallal layla kullah. Rawahu Muslim. Riwayatkan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa dak yasmayak isyak berjemaah, fa ka'annama qama nisful layl, seumpama dia telah mendirikan semayang beribadah sepanjang malam, separuh daripada nisful layl, separuh malam. Dak. Dan barang siapa yang solat subuh pula, pagi ni dia solat subuh, lepas tu berjemaah, fa ka'annama sallal layla kullah, seumpama dia sembahyang sepanjang malam. Daripada solat isyak, dia sembahyang berjemaah, lepas tu dia sembahyang subuh pula. Berjemaah. Dicatat amalan dia. Dikira amalan dia, dia telah beribadah sepanjang malam. Tak nanti dia sembahyang malam pula. Tak tambah lagi solat-solat sunat lepas pada isyak. Tak nanti pula dengan kita solat tahajud pula. Tak. Kita sembahyang berjemaah saja malam dengan isyak dan subuh pagi ni berjemaah seumpama kita telah mendirikan sepanjang malam. Tengok. Pahala ganjaran yang Allah Ta'ala bagi. Tapi jenis kita ni jenis tak nampak. Kalau jenis nampak, dah apa hebat tu? Subuh, kurang pada isyak. Tu kena. Nah. Ke isyak malam banyak ni ke? Tambah lagi lah. Betul tak? Ha. Sebab kita jenis dah nampak. Dan yang kata kamu, aku pun kadang-kadang lebih kurang ke. Ha, tu. Sebab Nabi SAW sebut, antara perkara nak kata lebihnya solat subuh ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, laisa salatun athqala 'ala al-munafiqi min al-fajr wal 'asha'i walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Tidak ada solat ataupun Nabi sebut dalam hadis, inna athqala, sesungguhnya antara perkara ataupun solat yang lebih berat, sesungguhnya solat yang berat bagi orang-orang munafik. Dah, orang-orang munafik ni tahulah orang munafik orang lagu mana dah. Tak kamu dah tahu lagi. Dah, ha. Melakukan solat berjemaah. Oh, ia berat nak solat berjemaah. Lebih daripada solat isyak dan subuh. Dua ni lah, solat isyak dan subuh ni berat nak berjemaah. Dah, kalaulah mereka mengetahui, jika walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa, jika mereka mengetahui ganjaran pahala solat subuh ataupun solat isyak berjemaah, dua-dua ni dah, yang pada keduanya nescaya mereka akan datang sekalipun dalam keadaan merakuk. Walaupun keadaan merakuk mereka mari, nak kata lebihnya solat subuh, solat isyak berjemaah. Tapi subuh ni sedap tarik lemut ke mana? Dah. Kau rasa Allah. Baru nak tarik lemut. Ke mana? Kacau sungguh nak duduk tepi sejik pula. Duduk tepi surah, tepi sejik. Allah. Pekar pula waktu depan rumah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Kita ingat kalau radio boleh start dulu. Kalau aset kita boleh tutup dulu. Nacem bunyi. Tapi orang ni dah lalu nak tutup. Tahan juga. Alah, siapa ke habis? Layan mula tidur. Ke mana?
Dak ada dengar di 20 hari ya. Dak. Ha. Dak pergi di 20 dak pergi. Dak ida dengar. Kita hari di 20. Dak. Ngelai tak mau nak mari. Dak ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah ibn Makhdum. Kenal dak Abdullah ibn Makhdum? Dia seorang sahabat yang buta. Buta mata. Rumah dia pula jauh. Dekat dengan hutang. Kita ni bukan hutang, jalan aja. Dah, siapa kaku kadang-kadang sesak juga lalu jalan ni. Dah, ha. Abdullah ibn Makhdum ketika mana dia minta keizinan Rasulullah untuk keuzuran solat berjamaah. Tapi Nabi SAW tekan kepada sahabat-sahabat dia suruh solat berjemaah. Abdullah ibn Makhdum dalam keadaan buta, dia minta keuzuran Rasulullah bagi pada mereka awal. Dah, dia kata nak minta keuzuran solat isyak dan subuh. Dah, sebab solat isyak tahulah kohor lama kohor gelap. Faham ke tak? Dia jalan pun tak takut. Kena masuk lalu hutan dulu. Jauh pula. Lalu dah lama kemudian datanglah. Rasulullah kata, gini, dia panggil mula Abdullah ibn Makhdum. Wahai Abdullah, tempatmu didengari azan ke tak? Abdullah ibn Makhdum kata, dengar. Maka, solatlah berjemaah. Nabi suruh solat berjemaah. Nak kayaknya nak bagi tahu kepada kita kepentingan solat berjemaah. Dah. Ha. Tapi solat berjemaah dia susah kita ke mana? Dah. Benda setula je. Memang dah semayang lama ni pun tulis ke? Subuh isyak bagi. Dah. Hak tulis je. Ke ada? Subuh tambah lagi solat lain pula. Ada? Tak ada. Subuh-subuh sampai tu start daripada mulahir. Mak ayah mu aja, solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat garib, solat isyak. Hak tu. Hak tulis tu eh. Cuma ditambahkan dengan berjemaah. Dan dia ajar pula kita berjemaah. Kita anak-anak kita dah atur dia. Kecil-kecil dah ajar dah pergi bayar berjemaah. Susah. Takut susah nak datang jemaah. Sebab tu kita syarankan kepada mak ayah. Dah ada anak-anak. Suruh pergi mayang berjamaah. Tak, ha, moga-moga dengan kita ajak dia ni, maka dia ni mudah dekat dengan masjid. Dan orang puan-puan, orang kata orang puan ni afdal solat, solat di rumah. Betul, solat di rumah afdal. Tapi kalau orang puan nak mayang masjid, warna cerita. Warna cerita. Ha? Sebab ada tadi Nabi SAW sebut daripada Ibnu Umar anna Rasulullah SAW sebut dah satu hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sebut la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu menghalang kepada para wanita untuk datang ke masjid-masjid Allah. Tengok. Kita tak boleh nak larang kalau puan nak mari masjid. Tapi tempat dia rumah sebenarnya. Tapi tak boleh kita nak larang. Nak rakyatnya dibenarkan dah orang puan tu untuk solat ataupun semayang beribadah di masjid. Dah, ha tu. Sebenarnya kita bukan nak cerita bak ni sebenarnya subuh-subuh ni. Dah, kita ni duduk di bulan yang mana disebut bulan Rejab. Ataupun biasanya akan kita dengar peristiwa berlaku Isra' dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra', Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna. Inailuskai.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkati di sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Isra. Kalau kita tengok dalam Al-Quran tentang Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala sebut saja Surah Al-Isra', tapi hanya saja Allah Ta'ala sebut perjalanan yang mana diceritakan tentang Allah Ta'ala memperjalankan hamba-Nya pada satu malam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggembirakan Rasulullah SAW dengan kematian dua orang yang Nabi sayang. Siapa yang Nabi sayang dua orang? Takkan nak tahu duduk pondok dia, belakang pondok. Tak. Hari-hari kita dengar. Kena dengar. Ada pondok nak dengar dan jadi ke? Tak. Ha. Pondok bukan nak. Tak. Ha. Orang tanya. Tak, masa kita duduk pondok kan? Mau duduk pondok ke duduk? Duduk mana? Kita jawab pondok, bukan kita nak. Pondok. Pok atau kita nak tambah belajar kita. Ibarat ni, budak-budak buat ganja. Tak, pondok. Bukan nak. Mana? Pok yang nak. Kita nak mau ke mana? Tak, budak-budak ke mana? Itulah. Kalau mau ngaji pondok, ngaji sungguh lah. Tak, jangan jadi macam aku sudah lah. Tak, sungguh tak sungguh pun boleh gak duduk depan. Tak, tu belah-belah tak sungguh tu. Kalau sungguh dah awal. Belah-belah main guli ya orang ni. Tak, sama budak-budak. Tak, kalau mau tak main guli, kalau tak boleh duduk depan ni dah awal. Tak, rugi lah. Tak. Kita duduk pondok ni carilah ilmu sebaik-baik yang mungkin. Tak, rugi. Tak, masa kita. Jangan jadi macam aku. Tak, duduk baik-baik. Lalah, orang suruh ngajar. Tak, mampukah aku. Tak. Tapi bolehlah sikit-sikit. Mujur masa kita main tu dengar-dengar juga. Tak, kalau main tak dengar langsung. Tak boleh duduk depan ni. Tak, tu. Tak, duduk pondok ni segala ilmu ada. Baca duduk you dah. Kita kata duduk you tu hebat dah. Tak. Duduk mana-mana hebat dah. Tapi duduk pondok ni hebat lagi. Bukan kita nak puji pondok saja dah. Tapi gitu hakikatnya. Kadang-kadang orang duduk pondok, ada kawan kita yang duduk pondok. You duduk boleh. Tak, you duduk boleh sekali dengan kita. Orang pula minta you baca kita. Dah. Dia ni kolej, kamu tahu lah kolej buat dia. Kolej ni, dia ajar. Lepas tu, mencari diri. Dah, macam pondok ni dah cari tak guru bagi belakang dah. Kita je buat amal, nak ambil, tambah ambil. Tak dah, ke salah aku kabar. Dah salah lah sebab aku duduk kolej ke, aku tahu lah. Dah. Pening aku dah rajin berasa-berasa. Dah. Duduk kali baru berasa Allah. Pening paling. Rakit paling. Macam orang panggil belajar macam nak ke CJ pula. Dulu kita kata belajar kenapa kau ambil CJ. Lalah kita pula kena datang paling. Dah. Nak royak ni gitu. Ibarat ni. Dah. Contoh. Rugilah dah kalau kita duduk masa zaman muda ni lah kita nak ambil ilmu, nak ambil manfaat. Macam aku pun belajar juga. Bukan dah belajar, sebab tu kalau ada salah silam dia, boleh kabar, boleh tegur. Tak, ustaz, kenapa orang ustaz baca tu dah betul lah. Tegur lah, jangan madu pula. Tak, betul-betul aku duduk depan dah boleh berani nak tegur, tak jadi ke. Tak, kita sambil-sambil belajar, sambil-sambil panggil. Balik ani walau ayah, sampai walaupun sedikit.
Dok, kalau hodok kena tu bagi aku apa? Jangan lah je. Siapa aku punya hari juga. Dok, ajom dia salah. Dok boleh juga. Dok si pak aku. Dok orang. Dok tegak, dok kabur hamdih aku kata dok tu. Macam sana, mujur orang pakai suka. Aku selalu sebut syak. Dok, dia garik ni. Ke mana? Garik ni lah. Orang pakai suka. Aku boleh agak apa-apa. Tiba-tiba awak baru tinggal subuh pagi ni. Dah, biasa isyak umur. Biasa isyak-isyak ni cerah mata, subuh gelap mata. Dah, tapi pagi ni cerah juga mata. Nak awak ni, tahu? Dah, kita tak boleh ambil panjang-panjang tak? Dah, subuh-subuh ni. Aku tahu dah. Saya tak ambil panjang-panjang ni, aku nak tidur. Nak ayah tidur dah habis. Tak, zikir tak ada salah. Ada zikir, masalah kau. Tak, zikir sil. Zikir sil ni banyak masuk. Tak, zikir sil senyap tu ada juga. Tak, zikir sil ni untuk seorang-seorang pun ia juga. Ke mana? Tak. Mudah yang kereta aku lah. Tak. Aku tahulah pengalaman tu. Tak, tu. Allah SWT memperjalankan Nabi SAW pada malam hari yang bersangat tenggelak lah. Yang kita sebut lepas pada waktu isyak. Dan sehinggalah waktu sebelum subuh. Ada riwayat kata, sampai waktu subuh. Sebab Rasulullah SAW salat subuh berjamaah ke depan daripada ditunaikan orang panggil. Diterimanya wahyu yang pertama. Ataupun kita kata wahyu daripada Allah Ta'ala direct, iaitu kewajipan solat lima waktu yang kita sebut. Lalu hak mula-mula sekali Nabi solat, riwayat kata solat subuh bersama para anbiya ramai-ramai. Ada riwayat kata tak, sebelum daripada Isra' lagi. Itu pertelikahan pendapat dan ahli sejarah dan sebagainya. Itu kita tak payah takwil lah. Tapi yang sebenarnya memang Nabi pergi. Memang Nabi jalan. Ada juga orang takwil. Ustaz, kita tengok dari pendapat-pendapat yang kuat-kuat bahawa bukan berlaku Isra' Mikraj pada bulan Rejab, Ustaz. Berlaku bulan lain. Pada tahun 13 kenabian. Pada tahun 10 kenabian, bulan Ramadan. Pada berlaku pada bulan Rabiul Awal, 12 kenabian. Tak, ada banyak pendapat. Pendapat yang kita sebut, 10. Pada bulan, pada tahun ke-10 kenabian, bulan Ramadan, ada pendapat kata pada tahun hak ni hak buat ni. Hak kita dengar pendapat kalau kita lihat dalam kitab sejarah Wahai Kumakdum terdabawa malam ni. Dah, dan mana disebut tiga pendapat yang kuat. 12 kenabian pada Rabiul Awal dan tahun 13 kenabian pada bulan Muharram. Banyak pendapat. Tapi walaupun pendapat-pendapat ni dikatakan kuat, gagah. Hak kita biasa pakai 27 Rejab. Dah, 27 Rejab yang disebut, yang dia masyhurkan oleh, yang diguna pakai oleh Al-Alama Al-Mansufi. Ulama yang besar juga, ulama yang hebat juga. Bukan orang barang-barang. Dah, banyak pendapat, banyak pandangan. Tapi hak manusia, betul belaka. Air warna betul belaka. Hak sebab nak rakyat nak kabur sini, sebenarnya berlaku Isra Mikraj tu jelas. Tarikh tu memang tak jelas. Masa tu zaman Rasulullah bukan orang nak mari catik. Tak ada yang berlaku Isra Mikraj, sekian-sekian tak ada. Ketika tu orang balah belaka. Panah balah. Sampalah berita didengari oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapa digelak As-Siddiq. Sebab ia membenarkan apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi cerita tentang Isra Mikraj, oh jalan jauh eh. Jalan jauh eh. Tapi ketika mana Sayyidina Abu Bakar kata datang daripada Muhammad ke? Datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke? Ha? Gila dah dia kata. Tak. Nabi yang mengaku Nabi ni. Gila dah. Berapa gila? Sebab dia kata dia jalan daripada
lepas daripada isyak, siapa ke Masjid Masjid Aqsa ke Palestin. Orang lain 2-3 bulan siapa pergi balik. Ni semalam apa? Jadi dah pelik naik kapal terbang. Tak lagi lagi balik bulan dah dah. Ni naik ke langit pula eh. Dah. Naik ke langit pula. Tanya nak tunggu siapa pergi ke bulan. Berapa lama? Nak kat minggu ke? Ada kata 2 minggu. Berbulan-bulan nak apa? Betul tak? Nak ke bulan tu. Ni langit eh. Naik pula langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Sampai langit ketujuh. Lepas tu, Sidratul Muntaha. Tak, Loh Mahfud dan sebagainya. Baitul Makmur dan temu belaka. Lepas tu, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, ketika tu, turun pula. Balik pula, lepas balik. Siapa-siapa dia kata lepas subuh, sebelum subuh. Sebelum subuh. Tak, siapa kepada ni. Mekoh ni. Kalau orang lain mikir, eh doktor eh. Kita dengan akal, mikir dengan akal. Batu agama bukan mikir dengan akal semata-mata. Kalau mikir dengan akal kan, Sayyidina Ali kata, kalaulah agama ni fikir dengan akal, ketika mana pakam ni khuf, ni? Khuf ke apa ni? Oh, pakam ni lipar tu. Khuf lah. Khuf. Sayyidina Ali kata ketika mana sapu khuf atas, atas, atas dia. Atas ni lah, atas dia. Atas sapu kaki lah. Bukan bawa bawa sapu kaki. Faham tak? Atas khuf. Bukan tapak khuf. Atas khuf. Kalau fikir dengan akal, hak kotor bawah bukan atas. Faham tak? Bantu agama Islam ni bukan agama rekelah kedok. Datang daripada Allah Subhanahu Taala. Kalau kita fikir dengan akal, tak nampak lah. Bantu Sayyidina Abu Bakar diberitakan tentang Isra dan Mi'raj. Dia kata, jika datang daripada Nabi Isa, lebih daripada tu aku percaya. Kalau kita siapa gitu, nak-nak saya kita pula jadi cakap lawak pula. Natal tu dah percaya ha. Nak ambil nama kan? Haa, kita. Saya kita. Ni Rasulullah. Tak. Orang yang bersifat. Yang baik. Yang murni. Yang hebat. Tak. Sepatutnya kita kena banyakkan selawat kepadanya. Kita rasa kita. Kita kata kita rindu. Kita sayang ke dia. Kita cinta kepada dia. Tapi selawat malah. Sebut nama Nabi nak selawat pun malah. Betul tak? Betul tak betul pun kebanyakan dia dah sebut. Tak ada pun orang selawat. Tak. Ha, patutnya kita kena selawat. Tak, selawat dalam hati tu minta maaf lah. Tak. Hatu terpulang lah. Tak, nak selawat-selawat kadang orang salah. Bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut kita nak selawat. Nabi kata orang yang paling bakhil bukan orang kaya yang kedeku. Tetapi orang yang disebut nama aku, berat mulut dia nak menyebut sallallahu alaihi wasallam, nak berselawat kepada aku. Tu hak Nabi sebut. Antara hak Nabi tengok ketika mana berlakunya Isra' dan Mi'raj. Ketika berlakunya Mi'raj, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi naik ke langit yang pertama. Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum naik tu, temu dengan malaikat hak penjaga pintu langit. Dia bagi salam, assalamualaikum. Tak. Ditanya dulu siapa ni? Ni Ahmad. Tak, nama Nabi di langit digelar dengan Ahmad. Sebab tu di bumi masyhur dengan Muhammad, di langit penduduk langit Ahmad. Sebab tu gila melihat dan kitab-kitab Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan daripada langit sebelum datang kitab Al-Quran. Tak, digelar Nabi sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Cerita tentang Ahmad, siapa Ahmad ni? Ni ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi naik ke langit yang pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bagi salam. Nabi SAW bagi salam, Nabi Adam jawab. Lalu Nabi Adam alaihissalam tanya, siapa ini? Tak. Lalu Nabi Adam alaihissalam, malaikat Jibril kata, inilah
Muhammad ataupun Nabi Ahmad yang mana Nabi di akhir zaman. Lalu Nabi Adam AS memujinya dan mengakui kenabiannya. Nak kata hebatnya Nabi SAW. Nabi Adam bapa manusia. Dok sabar bapa manusia lagi. Muhammad mengakui kenabian bahkan beriman dengan Nabi. Tak, pada hari yang mula-mula kejadian manusia, nak kata hebatnya lebih dari Nabi SAW. Tak, bertemu dengan Nabi Adam. Tak, lepas tu dia bertemu Nabi Musa belah kanan. Nabi melihat ruh-ruh para syuhada, orang-orang yang baik di sebelah kanan. Dan Nabi panggil pula belah kiri, Nabi melihat ruh-ruh orang-orang yang syahwah, yang mana yang jahat, yang mana yang sengsara hidup dia dah di sebelah kiri. Nabi lihat pada langit yang pertama. Ya, Nabi naik pula. Seterusnya Nabi naik langit yang kedua. Nabi bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa ibnu Maryam di langit kedua. Nabi Isa sekarang ni duduk langit kedua. Dan Nabi Isa ni tak mati lagi. Bukan Isa, Isa eh. Lidah aku dah bulting ada. Tapi dah batuk pula gari pula. Subuh ni dah. Tadi sebelum subuh batuk saja. Kang. Dah batuk lagi ni. Asyik tengok budak-budak ah. Dah kita teringat zaman-zaman duduk pondok dulu. Dah batuk jadi semangat tu. Dah jadi lagu lain. Ha. Tak, ketika mana Nabi SAW dah naik langit kedua, Nabi melihat Nabi Isa AS dan Nabi Yahya bin Zakaria. Kebanyakan Nabi-Nabi AS mati dah. Tapi jasad mereka ni masih lagi kekal. Tak, batu apabila orang tanya kepada Nabi, tak, kalau banyakkan selawat kepadamu, tak, Nabi suruh kita selawat kepada dia kan. Jika lepas tu dia kata, walaupun hancur dah jasadmu. Hancur dah jasadmu. Dia kata, Nabi SAW, Allah Ta'ala mengharamkan jasad Nabi-Nabi, para Nabi-Nabi AS, hancur di atas muka bumi. Walaupun di tanah lama dah. Beratusan tahun, beribu tahun. Tapi jasad mereka tetap muka. Tetap utuh, tak akan hancur. Tak, bumi tak boleh nak pelang. Tak, lepas tu, roh-roh mereka bersama dengan para anbiya. Tak, ada yang duduk. Ini Nabi lihat Nabi Yahya AS. Dan Nabi naik ke langit ketiga, Nabi Yusuf AS. Kita pendekkan lagi, Nabi Harun langit yang keseterusnya, langit keempat. Nabi Harun, Nabi Idris AS. Langit yang kelima, Nabi Harun bin Imran AS. Langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa AS. Pada langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa AS. Kita berhenti sini sekejap. Ketika mana Nabi Musa AS melihat Rasulullah, semua Nabi-Nabi mengakui kenabian Nabi SAW. Tak, sebagai rasul di akhir zaman dan penyuduh para anbiya. Ketika mana Nabi bertemu dengan Nabi Musa AS, Nabi dah naik langit ke-6, langit ke-7. Nabi Musa nampak sedih. Nabi tanya, sebab apa mu sedih? Dia kata, tak. Ketika mana aku melihat, aku berasa sedih. Sebab apa? Ada lagi umat yang lebih ramai daripada umatku yang masuk syurga selepas umatku. Umat Nabi Musa ramai dah masuk syurga. Tapi umat Nabi SAW lagi ramai masuk syurga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kitalah tergolongan ahli-ahli syurga. Sebab apa? Sebab kita duduk di taman-taman syurga dah sekarang ni. Membuktikan kita ni ahli syurga. Mana taman syurga? Ni majlis ilmu. Duduk pondok. Duduk-duduk madrasah. Ni taman-taman syurga lah ni. Mau ingat tempat biasa ke ni? Dok-dok lah aku jumpa saya aku. Memang dah.
jumpa kawan-kawan, jumpa orang tua dan sebagainya. Ni tambah suka yang kita duduk sekarang ni. Bukan kita duduk. Memang mu tak dapat tambah suka. Bukan jadi dapat, oh suka ni tempat orang panggil berseronok. Tak. Atas dunia ni memang tak. Tapi Nabi dah sebut pada kita, orang yang biasakan datang ke taman syurga, Allah Ta'ala biasakan dia, mudahkan dia masuk ke dalam syurga. Kita minta kita ni tergolongan daripada golongan ahli syurga. Amin. Tak, tu. Masuk yang ketujuh, Nabi naik bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, iaitu Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala juga. Dan bapa kepada para anbiya. Dan bapa para anbiya, ramai di antara keturunan Nabi Ibrahim AS, Nabi AS. Dan lepas tu Nabi bertemu dengan Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Nabi naik Baitul Ma'mur. Dan Nabi Baitul Ma'mur ni dekat dengan Mekah. Betul-betul ketika mana musim haji, Baitul Ma'mur dipenuhi para malaikat sampailah ke Makkatul Mukarramah. Dan ia sama je. Malaikat Jibril apabila ditanya, dan sebagian ulama-ulama sebut, apabila malaikat Jibril tak ada dah kerja dia, di manakah tempat ia berada? Di Baitul Ma'mur. Tempat yang mana tempat ia kena beribadat lah, duduk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk sana dah lah. Dan nak bagi wahyu tak ada dah. Nabi-nabi tak ada dah selepas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan arak dan susu. Lalu Nabi ambil susu bertepatan dengan fitrah. Sebagai manusia memang suka kepada susu. Kita lahir-lahir ke minta arak dulu. Dah, memang kita minum susu dulu dah. Kita nangis-nangis-nangis nak apa? Nak susu ke nak makan nasi? Hah? Nak tanya sikit? Tak. Minta susu ke minta makan nasi? Tak, kita lahir-lahir kita minta susu ke minta makan nasi? Hah? Tak ada jawab? Oh, beranak nak ada jawab. Memang minta susu dah. Oh, kita nangis-nangis-nangis. Tak ada orang mari-mari nak minta kasih. Lepas tu, Nabi SAW apabila ditawa dengan arak dan susu. Kalau Nabi minum arak pun dah tak dah sebab dalam syurga. Arak dunia ni ada pekat. Capur dengan benda ni, capur dengan benda ni. Buat merosokkan, buat hilangkan dan sebagainya. Halus dah. Dah. Dalam syurga kayak gini, kita nak minum arak tak ada masalah. Kayak gini lah. Oh, dulu. Di atas dunia lah minum dah. Ada masalah. Tak. Lalu malaikat Jibril kata, kalau mu ambil arak, dah secara ramai umat mu orang sesat. Dan yang kata, Nabi minum arak, kalau Nabi minum arak ramai sesat, hanya minum arak pun ramai ada orang sesat. Tu dah. Jom minum arak ramai ada orang sesat. Jom ikut Nabi. Ramai mana? Hak lawan Nabi. Hak lawan Islam. Ramai mana? Tu dah minum arak tu. Dah, kalau minat lagi lah, parut lagi. Dah, harusak. Baginda salam-salam melihat syurga dan neraka. Dah, malaikat Zabaniyah menjaga pintu neraka. Nabi tengok dalam keadaan bekeh, bengih. Dah senyum sikit pun. Walaupun Nabi salam-salam sendiri, kekasih Allah Ta'ala sendiri, mari. Dah, tak ada senyum. Nabi lihat keadaan masa cetung. Masa cetung lah, kena faham. Bukan masa rebang. Dah. Masa bekeng. Bunyi. Dan ketika mana dia azab manusia itu tak pernah kan, senyum sikit. Dan Allah Ta'ala cipta ni dalam keadaan bunyi. Kalau Allah Ta'ala cipta ni dalam keadaan suka kan. Dah. Nescaya ada rehat lah. Orang dalam neraka. Tapi tak ada. Walaupun seketika. Dan Nabi lihat orang yang makan atas anak yatim. Tak. Secara zalim. Nabi tengok bibir dia ni besar. Tak. Bibir besar macam bibir unta. Mau haji tengok unta. Unta daripada pasir. Haji tengok.
Hah? Tumpuk-tumpuk unta. Dah. Kaji tengok ada unta. Kaji tengok. Kaji tengok dalam mana. Dah TV ke tengok live. Tengok zoo. Ada zoo kat sini. Ada aku mama ni dah. Ha, ada unta. Tak ada unta. Ha, boleh. Mak saya tak unta situ. Ha, mak saya ada dah. Ha, ada MB dah lah ni. Tak. Ha, tu. Unta. Contoh. Bibir unta. Lepas tu Allah Ta'ala masuk pula. Dia panggil. Api. Masuk dalam mulut dia. Keluar ikut. Nama dia. Ikut punggung. Dah mati. Kalau mati tak apa lagi. Hidup apa. Dah. Dah mati kena seksa. Gitulah keadaan orang yang zolek bakar harta anak yatim. Lepas tu kita jangan sekali-kali bakar harta anak yatim. Dah. Dah orang yang perlu buci. Dipijak oleh keluarga Fir'aun. Tapi tengok perut buci ni. Jangan tengok perut bu pula. Dah. Tentang perut bu buci. Tak kata Allah perut saya buci. Dah. Ha, bukan masuk perut buci. Tak boleh nak bangun terus. Tak ada. Tak boleh nak bangun. Besar je perut. Lepas tu kena jirik pula. Dengan keluarga pihak. Orang lagu ni, orang lagu mana? Orang ni, orang yang makan riba. Ha, orang yang makan riba. Dah lah ni macam-macam lah ni. Tak boleh nak elok orang ni cerita. Tak. Kalau beli kereta. Berkait dengan riba juga. Boleh buta kalau beli asuran lah. Kalau beli cash tak ada riba dah. Faham tak? Ha. Orang ada cerita. Orang lah. Boleh jawab tak? Lagi. Sanggup tak nak lawa tu? Sanggup tak kena sesi lagi? Ha. Makan riba lah. Orang ada cerita. Berani tak? Ha. Jangan tempat makan riba. Tapi orang lagu tu dah habis sebab. Orang yang makan riba, orang yang terima riba, masuk neraka. Yang mana? Kita kena hati-hati. Leni, di bank. Ni kita kan buat wawah dah. Teroyak wawah di bank, dia ada sistem dia. Walaupun kita tak dapat nak elok, memang ada orang panggil sistem riba. Apabila berlakunya sistem riba, kita nak lari daripada sistem riba, kita ambil kaedah-kaedah ulama-ulama lain. Ataupun pendapat imam-imam yang lain, imam-imam mazhab yang lain. Kaedah beli sewa. Sewa beli. Beli sama hidup. Dah. Sewa beli. Kita sewa beli. Kita beli dalam keadaan kita sewa. Kita sewa dulu cukup. Cukup RM30,000 contoh. Dah. Kita bayar cukup RM30,000 baru kita beli. Faham tak? Ha, kalau kita beli awal-awal, ada interest, ada dapat, bermakna kita setuju tentang riba. Tak tak? Apabila setuju riba, termasuk golongan ni. Lepas tu kita kena tanya nak beli kereta, nak beli rumah, nak beli ni, berkait dengan bank, maka nak dapat tidak, kita kena tanya dulu bank nak hak Islami. Baru dia akan kamu. Kalau di contoh kita nak bayar kereta, nak tu kereta, bermakna dia boleh ambil sebab orang sewa, nak bayar, boleh kita nak ambil air rumah, tu tak? Tapi kalau orang beli, kita nak ambil, tak cukup bayar padahal. Tapi kita ambil, boleh tak? Tak boleh. Sebab orang, rumah orang mana boleh ambil barang-barang, faham tak? Ha, jadi orang zalim pula. Tapi dua-dua soleh. Tak. Haa tu. Yang terakhir. Makan daging yang bernanah dan busuk. Sedangkan ada daging yang segar dan baik. Orang gini. Orang yang melakukan zina. Na'udzubillah. Tak. Jauh kita daripada perkara-perkara yang Allah SWT larang. Iaitu zina. Apabila berlakunya undang-undang Islam. Orang yang zina. Hukuman dia adalah kena rejam. Bagi yang muhsan, yang mana telah merasai nikah ataupun yang telah menikah dan merasai jima yang halal. Tak? Haa tu, orang lagu ni, kalau dia berzina juga, dihukum rejam jika melaksanakan undang-undang Islam.
Tapi akhirat kelak jika tidak laku undang-undang Islam, dia akan disesa dan dia akan makan daging yang bernanah dan busuk, sedangkan ada daging yang segar dan baik ketika itu. Dia makan daging. Dah. Daging boleh-boleh ada hak boleh pergi makan busuk. Tu lah. Dah. Azab orang-orang yang mana Nabi lihat ketika mana berlakunya Isra' dan Mi'raj. Tak, kita tak berpanjang masa, lewat dah. Kita pun lo balik teranu sekejap, ada kerja sikit. Petang ni ada program pula petang ni. Tak, takut dondang. Tak, wallahualam, apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang kurang datang dari kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf banyak kalau ada salah silap, jika ada terkasar bahasa, tak, dan tersilap tutur dan sebagainya. Bolehlah panggil Adinun Nasyah. Tak, tegur menegur ataupun nasihat menasihati apa yang baik dan apa yang buruk. Kita kabur hak buruk ada molek dan kita kena bagi tahu hak molek hak dan terbaik, insyaAllah. Tak, sambil-sambil kita nasihat menasihati sesama kita, insyaAllah. Wallahualam. Untuk maklumat tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di luar sana kita ada jualan yang mana untuk sumbangan madrasah dan tauhid juga pondok di Kampung Musah. Dekat Kampung Iman Lapa, kita ada pondok yang mana bukan saya buka pondok, orang lain buka pondok. Tapi kita ni antara pencari dana lah. Mana-mana nak menyumbang dana pondok pun tak apa, nak membeli madu lebah. Madu lebah lah. Tak, kita ada madu lain dah. Tak, madu kelulung sendiri. Tak, madu lebah datang daripada Mesir, yang mana lebah yang khas, yang mana mungkin bila kot, kita dah tahu bila kena. Tapi, dia ambil bunga habatus saudak. Bukan campur dengan habatus saudak. Madu asli. Cuma, lebah tu memang kau untuk ambil bunga habatus saudak. Ha. Yang mana madu namanya fitrah. Ha. Aku baru kaca malam. Dah puasa, aku tahu madu habatus saudak je aku kebur. Tak. Harganya RM50, RM50, RM45, hak cek, hak besar, RM75. Madu ni kalau orang lelaki makan, buat balik rumah orang puan tak marah. Tapi kalau madu seorang lagi, orang jadi buka baca dia, orang puan marah pun. Tu tak? Marah tak? Kalau buat balik madu seorang lagi, tu lelaki buat balik madu seorang lagi, marah tak? Marah pun. Tak, kena cekeng. Tak boleh balik rumah kamu. Tak, madu ni tak marah. Tak. Kamu dah faham ni? Dah faham ni? Oh, lama pikat juga. Tak. Laju kita lagi, ada nikah. Nikah dah faham lagi. Ada nikah lagi, ya. Tak. Faham nak madu seorang lagi? Madu macam dia juga. Macam rempuan juga. Dah, orang puas seorang lagi dah masuk ye. Dah, kita buat balik orang puas seorang lagi, baruh dia orang lelaki. Dah, baruh bini. Dah. Tu minta maaf banyak lah. Tu lah. Sekadar untuk Adam, ada satu lagi. Habatus saudak dengan kapsul. Ia jenis kapsul. Bala-bala berminat nak beli. Dah, nak makan, nak beramal dengan makanan sunnah, boleh beli. Satu je kita ada. Dah, harganya RM40 minyak zaitun dan habatus saudak RM50. Wallahualam.